Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Saya, Ustazah Suhailawati binti Ramli, akan kongsikan pada hari ini pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2, bahagian akidah, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Ketaatan Malaikat. Baiklah murid-murid, sebelum meneruskan perbincangan, terlebih dahulu kita tengok apakah objektif pembelajaran yang hendak kita capai melalui tajuk ini. Yang pertama, murid-murid dapat mengatakan maksud beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengetahui dalil kewajipan beriman kepada malaikat. Yang ketiga, menyebut tentang nama-nama malaikat berserta tugas-tugas mereka. Yang keempat, membuat perbandingan antara malaikat dengan manusia. Dan akhir sekali, kita akan lihat apakah hikmah beriman kepada malaikat. Baiklah murid-murid, bagi memahami lebih mendalam tentang tajuk ini, marilah sama-sama kita lihat apakah yang dimaksudkan beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat bermaksud yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Mereka sentiasa mematuhi perintah Allah dan tidak melanggar larangannya. Beriman kepada malaikat berasaskan kepada keyakinan berdasarkan perkhabaran wahyu sama ada Al-Quran ataupun hadis. Dan beriman kepada malaikat juga termasuk dalam kewajipan beriman kepada perkara-perkara gaib. Baiklah murid-murid, Ustazah ulang sekali lagi maksud beriman kepada malaikat, iaitu yakin bahawa malaikat dicipta ataupun merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada, ya betul, cahaya. Mereka sentiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah melanggar larangannya. Bagus. Okey, kita teruskan kepada yang berikutnya. Seperti mana yang Ustazah nyatakan tadi bahawa malaikat ini adalah makhluk yang paling taat. Ya, saya rasa murid-murid tentu pernah terbaca kisah penciptaan Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Bila mana Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud pada Nabi Adam, maka malaikat terus saja sujud kerana mematuhi perintah Allah. Sedangkan iblis enggan sama sekali menurut perintahnya. Inilah antara salah satu contoh kepatuhan malaikat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam Al-Quran. Kita terus seterusnya kita lihat pula bagi menjelaskan lagi tentang kewajipan beriman kepada malaikat, marilah sama-sama kita lihat dalil yang mewajibkan kita beriman kepada malaikat. Di sini Ustazah kemukakan dua dalil, iaitu satu daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Daripada Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-akhir. Maksudnya, Rasul, yakni Muhammad, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Seterusnya, dalil yang kedua, Ustazah ambil daripada hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnas iz atahu rajulun yamshi
Faqala, ya Rasulullah, mal iman? Qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'si al akhir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan kami. Lalu datang seorang lelaki-lelaki dengan berjalan kaki. Lantas bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Baginda menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah murid-murid, berpandukan ayat Al-Quran dan hadis yang Ustazah baca tadi, dapatlah kita fahami bahawa setiap Muslim wajib beriman kepada malaikat dan sesiapa yang mengingkarinya, terbatallah imannya. Seterusnya kita lihat video yang Ustazah sediakan untuk meneruskan pembelajaran kita. Mungkin nakir, rokin
semuanya. 10 malaikat kita hafal namanya, sambil menyanyi kita hafal namanya. 10 malaikat mari hafal namanya. Baiklah semua, ada berapa malaikat yang wajib kita tahu berpandukan video tadi? Betul, ada berapa? 8? 10? 12? Masya Allah, pandai. Semuanya jawab 10 malaikat yang wajib kita tahu. Oleh itu, marilah sama-sama kita perhatikan nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat. Kita teruskan kepada slide berikutnya. Okey. Antara nama-nama malaikat yang wajib kita tahu tadi, kita dah sebut ada berapa? Ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Betul. Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang kedua, malaikat Mikael. Apa tugasnya? Pandai. Menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Berapa kali Israfil meniup sangkakala? Hah? 5 kali? Bukan. 2 kali. Kali pertama, semua makhluk akan musnah termasuklah dunia ini. Dan kali kedua, makhluk akan dibangkitkan semula dan akan dihimpunkan di padang. Pada bola? Oh no no, padang mahsyar. Seterusnya, malaikat yang keempat iaitu Malikil Maut ataupun Israel. Bila bercakap tentang Malikil Maut, semuanya takut. Takut tentang apa? Tentang mati. Kenapa perlu takut pada mati? Kerana tidak membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah tugas Malikil Maut iaitu Israel, iaitu mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Seterusnya, malaikat yang kelima mencatat amalan baik iaitu malaikat Rakib. Malaikat Rakib ada lawan dia iaitu malaikat Atid yang mencatat amalan buruk manusia. Seterusnya, malaikat yang keberapa murid-murid? Yang ke-6. Betul. Yang ke-6 iaitu Muka. Muka dan Nakir kita boleh combine sekali kerana mereka ini tugasnya adalah menyoal orang yang telah meninggal dunia. Dan akhir dan yang seterusnya adalah Malaikat Ridwan iaitu menjaga syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan akhir sekali, Malaikat Malik yang menjaga neraka yang penuh dengan azab. Selain daripada tugas khusus tadi, terdapat juga tugas lain yang dinamakan juga tugas umum bagi malaikat. Iaitu, pertama, menanggung arasy. Yang kedua, mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Yang ketiga, bertasbih kepada Allah. Dan yang keempat, menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu seperti sekarang ini, insyaAllah. Dan yang kelima, membisikkan kebaikan ke hati manusia. Dan saya harap murid-murid semua dapat mengingati nama dan tugas-tugas malaikat tadi. Sama ada tugas yang khusus bagi mereka yang 10 tadi dan juga tugas umum mereka yang baru selesai kita bentangkan tadi. Seterusnya, manusia dan malaikat mempunyai perbezaan yang nyata. Tentu sekali, sangat nyata perbezaannya. Untuk mengetahui apakah aspek perbezaannya, Ustazah akan kemukakan 3 aspek perbezaan, iaitu dari segi fizikal, dari segi sifat dan tanggungjawab.
Murid-murid, kita perhatikan aspek perbezaan yang pertama, iaitu perbezaan dari segi fizikal. Okey, malaikat dicipta daripada cahaya, nur. Manakala manusia dicipta daripada tanah, iaitu Nabi Adam dan juga air mani. Yang kedua, perbezaan fizikal yang kedua, tidak berjantina. Sedangkan manusia berjantina, ada lelaki dan juga wanita, perempuan. Yang ketiga, memiliki sayap. Tetapi manusia Allah jadikan tanpa sayap. Perbezaan seterusnya adalah dari segi sifat. Manusia dan malaikat berbeza dari segi sifatnya. Yang pertama, tidak bernafsu, sedangkan manusia bernafsu seperti berkahwin. Yang kedua, tidak makan, tidak minum, sedangkan manusia semacam kita makan dan minum. Yang ketiga, tidak mati hingga kiamat, sedangkan manusia mati bila-bila masa sahaja, bila sampai waktunya. Seterusnya, kita lihat pula perbezaan yang ketiga, iaitu dari segi tanggungjawab. Malaikat sentiasa taat. Manusia ada yang taat, ada yang ingkar. Yang kedua, menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala, sedangkan manusia mendapat pahala dan dosa bagi setiap tindakan mereka. Dan akhir sekali, kita lihat pula hikmah atau kepentingan beriman kepada malaikat. Pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatan Allah menciptakan malaikat. Yang kedua, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyakkan amal soleh kerana yakin bahawa malaikat akan mencatat segala amal baik walaupun sekecil zarah. Yang ketiga, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin malaikat akan mencatat segalanya dan akan dihisap pada hari kiamat. Dan yang keempat, menjadikan seseorang sentiasa berwaspada dalam tindakannya. Dan akhir sekali, membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baiklah murid-murid, selesai sudah isi yang berkaitan dengan topik kita pada kali ini. Seterusnya, Ustazah akan berikan beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan tajuk. Soalan yang pertama, nyatakan maksud beriman kepada malaikat. Dan antara contoh jawapan yang kita boleh kemukakan adalah, iaitu yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya, sentiasa taat pada Allah dan tidak pernah melanggari perintahnya. Jadi untuk soalan ini, murid-murid akan mendapat 2 markah. Seterusnya, Ustazah akan kemukakan contoh soalan kebat. Okey, soalan kebatnya adalah, anda terjumpa sebuah dompet yang berisi wang tunai dan cek semasa berjalan ke sekolah. Apakah tindakan anda sebagai seorang Muslim yang beriman dengan malaikat? Antara contoh jawapan yang kita dapat berikan di sini adalah, soalan kebat, Ustazah kemukakan balik ya. Soalan kebat tadi, dia perlu jawab dengan ada 4 perkara. Yang pertama, isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, huraian lengkap. Dan yang keempat, kesimpulan. Jadi antara contoh jawapan yang boleh diberikan untuk soalan kebat tadi, iaitu saya akan memulangkan dompet tersebut kepada tuannya, itu bahagian isi. Sekiranya saya tidak tahu siapa tuannya adalah huraian, saya akan menyerahkan dompet tersebut kepada pihak berkuasa, huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah jujur dalam setiap tindakan adalah kesimpulan. Murid-murid, sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini,
Kita wajiblah percaya dengan sepenuh iman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada menjadikan makhluk yang dinamakan malaikat yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sifat malaikat sentiasa taat dan tidak pernah menderhaka kepada Allah dan perintahnya dan sentiasa istiqamah kepada tugas yang telah mereka terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, murid-murid, marilah kita sama-sama mencontohi sifat malaikat yang begitu taat kepada Allah agar kita menjadi penghuni syurga di akhirat kelak. Akhir kalam, insya-Allah bertemu lagi di lain siaran apa yang baik dari Allah dan apa yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.